Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana sih menghilangkan tulisan activated Windows pada layar laptop atau layar monitor PC, karena menurut saya ini sangat mengganggu ya. Karena misal kita juga buka di Windows Explorer, itu tulisannya masih ada, kita buka apa aja pasti masih ada tulisan activated Windows. Bagaimana sih cara menghilangkannya? Oke, kita pertama-tama ketik lambang Windows plus R di keyboard laptop. Setelah itu kita ketik regedit, terus kita oke. Nah, setelah oke akan muncul user akun control. Kita pilih yes saja, klik. Nah, setelah itu muncul register editor. Kita cari yang Heke Local Machine ini. Terus kita cari software, double klik lagi. Kita cari Microsoft, double klik lagi. Setelah itu kita cari Windows NT. Ini kita klik lagi, habis itu kita masuk ke current version, kita klik lagi. Setelah itu kita cari software protection platform, kita masuk ke sini lagi. Setelah itu kita cari activation. Setelah kita masuk activation, di sini ada default, activation interval, manual, activation discover. Kita pilih yang manual. Setelah kita pilih yang manual, itu muncul edit di Word, ada file name manual, bagi data 0. Nah, yang 0 ini kita ganti angka 1. Ada hexa, desimal, itu biarkan aja. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah OK, kenapa sih tulisanan ini Windows, bagaimana Windows yang berada di monitor ini masih tetap ada? Kita perlu restart ini. Kita restart komputer kita atau laptop kita. Tulisannya masih muncul ini, activated Windows. Restart PC kita. Kita
akan tunggu. Ya lumayan masih proses restarting. Ini tergantung komputer atau laptop masing-masing ya, untuk restart itu cepat atau lamanya. Masih belum juga, masih menunggu restarting. Proses restart sudah selesai. Coba kita akan cek, kita masuk. Masuk. Nah, di sini terlihat tulisan activate window yang tadinya ada sekarang sudah hilang. Ini sudah sangat membantu sekali, tidak mengganggu waktu kita kerja, apa kita lagi bermain game, itu sudah tidak ada lagi di tulisannya. Sudah bersih. Ini sudah enggak ada. Bisa dihubungi. Diam lagi nih, udah nggak ada tulisannya. Jadi inilah sharing saya mengenai tentang menghilangkan tulisan activated window yang berada di layar monitor. Sudah berhasil, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya, Septianto Kewel. Semoga semua sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.